sentuhan mata. Pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Itu dia kumpulan Sahujana. Assalamualaikum. Wow. Terima kasih kerana bersama kami. Ya, selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih Terence. Sudah lama juga berkecimpung dalam bidang ini. Jadi apakah langkah seterusnya untuk kumpulan Sahujana? Silakan. Ya. Baik, insyaAllah kita menyambut ulang tahun ke 25. 25. Maknanya kita start dulu tahun 1997 waktu tingkat 4 lagi tu. Wow. Jadi untuk tahun ke 25 ini kita istimewanya kita akan mengadakan konsert insyaAllah pada 5 Mac nanti di ZEP Kuala Lumpur, dan kita akan menggabungkan ke semua ahli Sahujana yang lama dan yang baru lah. Maknanya berapa ramai tu? Bertujuh sebenarnya. Okey, dan ia akan diadakan pada? Pada 5 Mac Ahad di ZEP Kuala Lumpur. Dekat lah ni insyaAllah. Jadi bagaimana untuk peminat-peminat Sahujana dapatkan tiket ataupun hadirkan diri ke konsert anda nanti? Okey, untuk mendapatkan tiket, kami boleh layari secara online di www.tickettoyou.com.my ataupun kalau nak membeli secara kelompok, boleh contact direct IG Sahujana lah di Instagram. InsyaAllah. Ya, 5 Mac tak lama lagi akan berlangsung. Jadi bagaimana persediaannya? Ya. Kita dah sebenarnya perancangannya dah agak lama, bermakna start tahun lepas lagi. Cuma sekarang ni kita dah mula latihan, dan istimewanya konsert kali ini kita bekerjasama dengan pemuzik dari Orkestra Tradisional Malaysia, Istana Budaya. So kita dah mula latihan di Istana Budaya. Kita latih je di Istana Budaya, show di luar. Gitu. Dan insyaAllah kita ada latihan yang lebih agresif sikit selepas ni menuju ke tarikh 5 Mac nanti. Doktor, ada apa-apa nak ditambah? Saya juga nak menyerulah kepada peminat di luar sana yang selama ni selalu tanya tau, bila nak muncul lagi, bila nak you know, line up asal yang 25 tahun lepas, bila nak buat konsert. So untuk anda semua, ini sebenarnya adalah hadiah untuk anda juga, dan jangan lepaskan peluang ni, because kita tak tahu lepas ni ada peluang lagi ke untuk kita buat, sebab kita pun sekarang dah meniti usia kan. Sibuk sebenarnya, kita sibuk bekerjaya sebagai doktor, ada sebagai engineer. So mungkin kali ni sahaja ataupun kita tak tahu, so jangan lepaskan peluang. Itu dia juga album akan diterbitkan ke selepas ni untuk memperingati 7 ahli bergabung. Kita baru mengeluarkan satu single, Sepur Kayu, tapi version barulah. Music yang agak moden sikit, dan kalau ada rezeki mungkin kita akan terbitkan album konsert. Itu yang lebih utamalah, kita nampak ke arah situ dulu. Antara lagu-lagu yang akan dibawakan nanti? Sudah tentu lagu tadi, Suci Sekeping Hati, kemudian Sepohon Kayu, Keluarga Bahagia, dan insyaAllah banyak lagi lah. Yang peminat-peminat Sahujana semua boleh datang. Kita akan paparkan lirik nanti di screen. Boleh sing along lah, kita karaoke sama-sama. Concert / karaoke. Tapi sebenarnya kita bukan Sahujana je sebenarnya kan. Kita ada Ustaz Nazri Johani, ada Aula, kita ada Andika, dan ada Ustaz Nabil Ahmad juga. Ustaz Nabil Ahmad. Ya, betul. Ada ramai lah sebenarnya yang berada dalam industri yang cukup ramai dah sebenarnya kan. Ni otai-otai lah yang cakap kan. Okey, dan mungkin boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton. Okey, sekarang ni yang Papa dia kata. Ini adalah muzik video Sepohon Kayu 25 tahun tu. Ini dia. Dan lain lah sikit. Dulu kita menyanyi depan masjid. Masjid Syalam tu semua. Kalau tengok Sepohon Kayu tu. So, lagu yang sama dengan arrangement yang kita panggil mesra TikTok sikit lah. Mesra TikTok. Kita kena up to date. Up to date sekarang. Anak-anak baru dia mula mendengar nasib balik. Nantilah mesej-mesej betul sampaikan insyaAllah. Ya, mungkin di kesempatan waktu ini boleh wawarkan sekali lagi kepada peminat kumpulan Sahujana, terutamanya untuk hadirkan diri ke konsert Jubli Perak. Ya, kepada semua penonton, selamat pagi Malaysia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada di atas sokongan kalian selama 25 tahun. Kita nak ajak semua datang, kita berreunion lah, kita bersama-sama di ZEP nanti. Semua yang ke Singapura boleh naik ke atas, Indonesia pun boleh turun, datang ke KL pada 5 Mac nanti. Tiket di
tiket2u.com.my. Ya, kita nak karaoke bersama-sama, insyaAllah. Ya. Terima kasih untuk ucapkan kepada kumpulan saudara kepada bersama kami. Terima kasih. Dan seterusnya kita sekali lagi ingatkan anda supaya terus setia bersama kami. Pada pukul 3 petang nanti kita akan bawakan pembentangan bajet 2023 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan. Dan kita nantikan perbezaan yang radikal yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menuju ke arah Malaysia Madani dan mencapai kebanggaan bersama dalam ekonomi negara. Jadi kita akan nantikan juga kupasannya yang akan kita bawakan. Bermula 3 petang, kita sudah pun akan mulakan siaran. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jadualkan akan memulakan pembentangan lebih kurang pada pukul 4 petang nanti. Ya, itu dia. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda semua yang setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi sehinggalah jam 11 pagi. Dan moga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat buat kita semua, insyaAllah. Dan esok kita jumpa lagi bersama dengan rakan-rakan host kami yang lain. Sekian daripada saya, Raja Sufian Raja Arif. Dan saya, Terence Das. Kami tinggalkan anda dengan kumpulan Saujana. Dan lagu yang tidak asing lagi, ya. Keluarga Bahagia. Silakan. Jumlah.